yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silahkan duduk kembali suraku. Shalom. Oleh anugerah Tuhan selasa kemarin 20 Januari 2015 dalam nama Tuhan Yesus gedung kita sudah lunas total. Dalam nama Yesus. Step free. Bebas hutang dalam nama Tuhan. Kata amin Ya. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan dan juga karena cinta setiap saudara sekalian kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dan seharusnya saudaraku paling tidak 30 tahun mortgage atau cicilan loan daripada gedung ini baru akan lunas. Tapi oleh anugerah Tuhan dalam tempo hanya 7 tahun akhirnya kita bisa lunaskan semua karena kebaikan Tuhan. Ayo kita beri yang meriah untuk kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara sekalian oleh anugerah Tuhan setiap bulan selain minimum payment cicilan yang kita bayar kepada bank, tapi juga kami disiplin setiap kali ada berkat lebih, kita akan terus tambahkan, tambahkan sehingga aku dalam tujuh tahun semua selesai dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan saudara masih ada next project, ada banyak hal yang Tuhan mau kita kerjakan, dan saya percaya dalam anugerah Tuhan, sebelum Yesus datang kembali, semua akan tergenapi karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah selama bulan ini, kita sudah belajar tentang excellent worship. Kata bersama saya, excellent worship. Dua tiga. Bagaimana Tuhan mau agar saudara dan saya di awal tahun ini dan seterusnya boleh menjadi orang-orang yang membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sekarang saya percaya bahwa Tuhan mau bawa kita kepada penyembahan pada level yang lebih tinggi lagi. Nah, saya mengajak Saudara kembali lihat basic ayatnya dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 4, ayat 23. Perhatikan bagaimana cerita dan kerinduan dari Bapa Surgawi kita. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Karena bersama saya, sudah tiba sekarang. Dua, tiga. Ya, karena bersama saya, sekarang. Dua, tiga. Apa, suraku Bahwa penyembah-penyembah benar. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kata bersama saya dalam roh dan kebenaran. Dua tiga dalam roh dan apa kebenaran. Sebab Bapa menghendaki dalam terjemahan Inggris dikatakan Bapa mencari, Bapa merindukan apa? penyembah-penyembah demikian yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Alasannya kenapa? Eh 24. Allah itu roh. Tuhan adalah roh adanya. Dan barang siapa menyembah dia, menyembah Yesus, harus menyembahnya. Kata bersama saya harus menyembahnya. Dua tiga. Dalam roh dan apa? Dan kebenaran yang dicari oleh Tuhan di akhir zaman. Yang dirindukan oleh Bapa surgawi kita agar saudara dan saya tidak hanya sekedar percaya Yesus diselamatkan, tidak hanya sekedar hidup dipulihkan dan diberkati, tapi lebih daripada itu sebuah sebuah kerinduan dari Bapa surgawi kita agar saudara menjadi para penyembah-penyembah yang benar. Kata bersama saya, penyembah-penyembah yang benar. Dua, tiga, penyembah-penyembah yang apa? Yang benar. Dan bahasa yang sering kita dengar, true worshipers. Ya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi true worshipers, bukan true gossipers. Nah itu lain. Kata bersama saya, saya mau jadi true worshiper. Dua, tiga, saya mau jadi apa? True worshiper. Nah, Saudaraku, Yesus berkata bahwa yang dicari Bapa adalah penyembah-penyembah yang benar. Kalau ada penyembah-penyembah yang benar, berarti bisa juga ada penyembah-penyembah yang apa? Salah. Nah, saya berdoa supaya saudara dan saya menangkap, supaya saudara dan saya bukan jadi penyembah-penyembah Tuhan yang salah, tapi penyembah-penyembah yang apa? Benar. Ya. Nah, so, saudara, bagaimana ciri-ciri bagaimana saudara saya jadi penyembah yang benar? Kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, so, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, coba kita lihat dulu. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Dan selama tiga minggu ini, saudaraku, kita sudah belajar ada penyembahan Abigail, ada penyembahan 24 tua-tua di surga, ada penyembahan Maria. Dan Anda tahu suraku, sebetulnya mereka itu menyembah dalam kebenaran. Dan lihat suraku, apa yang dimaksud dalam penyembahan dalam kebenaran? Gaya hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Bicara tentang sikap hati saudara dan bicara soal cara hidup kita. Cara hidup kita, sikap hati kita gaya hidup kita harus sesuai dengan kebenaran dan itulah yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran. Tapi menyembah dalam kebenaran juga punya pengertian cara penyembahan kita harus juga sesuai dengan kebenaran firman. Ekspresi penyembahan kita, bagaimana kita menyembah Tuhan harus sesuai dengan kebenaran firman yang setuju katakan amin. Nah, tapi lihat yang Bapak cari, kita tidak hanya menyembah dalam kebenaran. sudah sudah mengerti, oh, arti menyembah dalam kebenaran begitu, Pak. Tetapi sekarang, saudaraku, penyembah yang benar tidak hanya menyembah Bapak dalam kebenaran, tapi juga menyembah Bapak di dalam Roh. Nah, sekarang bertanya begini, saudaraku. apa yang dimaksud dengan menyembah Tuhan dalam Roh? tema kotbah ini adalah menyembah dalam roh worship in spirit pertanyaannya sekali lagi suruhku. bagaimana cara kita bisa menyembah Tuhan dalam roh nah Anda harus tahu saudaraku Tuhan ciptakan kita manusia siapa yang merasa manusia katakan amin oke semua manusia amin nah Anda tahu kita diciptakan Tuhan sebagai manusia dikatakan bahwa kita serupa Segambar dengan Tuhan sendiri. Kalau tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak serupa dengan gambar Tuhan. Kalau kita serupa, kenapa? Karena kita manusia punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan tubuh? Coba cubit sebentar tu, uh, tangan saudara, jangan tangan orang lain. Coba cubit sebentar, masih sakit nggak? Nah, kalau sakit berarti saudara masih punya tubuh. Saudara bukan roh gentayangan Katakan bersama-sama, saya masih punya tubuh. Dua tiga. Oke. Okay? Nah, tapi sudah dengar. Manusia juga punya jiwa atau soul. Apa itu jiwa? Saudara bisa mikir. Saudara bisa punya perasaan. Anda sudah bisa punya kehendak. Anda bisa punya keinginan, ya kan? Anda bisa punya kemauan. Habis kebaktian mau makan apa? Sudahku dan itu adalah jiwa saudara, soul saudara. Tapi ingat, kita tidak sama dengan binatang. Binatang cuma punya tubuh dan jiwa, tapi kita manusia juga punya roh. Kata bersama saya, saya punya roh. Dua tiga. Spirit. Apa itu spirit? Apa itu roh? Kesadaran akan adanya Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Dan itu adalah spirit kita, roh kita. Saya percaya yang membawa saudara ke gereja adalah karena spirit saudara, roh saudara merindukan akan Tuhan Yesus. Yang percaya tepuk yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Amin. So. Nah begini saudaraku, Menyembah dalam kebenaran kita sudah mengerti. Sebaliknya apa yang dimaksud dalam menyembah dalam roh. Mari kita belajar biarlah Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan kita. Lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Rasul Paulus menjelaskan buat kita begini. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Sebuah kesimpulan. Apa itu? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku atau dengan jiwaku, with my soul. Lihat Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, menyembah dengan rohku, Bermasmu dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah lihat kemarin suruhku. Rupanya Alkitab mengajar kita ada area di mana saudara-saudara harus berdoa dan memuji menyembah Tuhan dengan jiwa kita. Dengan apa? Dengan akal budi kita. Kapan itu? saat saudara pakai bahasa manusia. Saat kita tadi nyanyi, ya toh, bahwa terpujilah engkau Bapa, ya toh, itu adalah jiwa saudara, akal budi saudara yang sedang memuji. Dan waktu Anda berdoa, Tuhan berkatilah aku Tuhan. Itu adalah yang berdoa adalah jiwa saudara. Tapi lihat Alkitab mengajar, tidak cukup saudara res, hanya berdoa dan menyembah dalam jiwa kita. Ingat tadi, yang dicari Bapak penyembah yang benar, yang menyembah Bapak dalam apa? Roh dan kebenaran. Kita juga harus berdoa dan memuji menyembah Bapak bermasmur dengan roh. Nah maksudnya apa Pak? Saya jelaskan. Coba kita lihat pinjam ayat ini dari terjemahan Amplified Bible. Coba perhatikan Pak ya lebih jelas lagi. Then, what am I to do? Sekarang apa yang harus aku kerjakan? I will pray with my spirit. Aku akan berdoa dengan rohku. Ditambahkan, dijelaskan ini. By the Holy Spirit that is within me. Dengan roh kudus yang ada di dalamku. But I will also pray intelligently tetapi aku akan juga berdoa dengan kepandaianku with my mind and understanding dengan pikiranku dan pengertianku itulah area apa jiwa area soul lihat i will sing with my spirit by the holy spirit that is within me aku juga akan menyanyi dengan rohku yaitu oleh roh kudus yang ada di dalam aku but i will sing intelligently With my mind and understanding also. Tetapi aku akan juga menyanyi. Dengan kepandaianku. Dengan pikiranku. Dan juga pengertianku juga. Itulah area jiwa. Nah lihat kemarin. Jadi begini. Saat kita pakai bahasa manusia. Kita itu menyembah dalam area jiwa. Tapi ingat kita tidak hanya punya tubuh dan jiwa. Kita juga punya spirit punya roh. Kata bersama saya, saya punya roh. Dua tiga. Nah, kalau saudara mau menyembah Tuhan dalam roh, maka saudara sekalian bersama roh kudus yang di dalam kita, saudara harus mulai berdoa, menyanyi, dan menyembah dalam roh. Bersama roh kudus. Nah, Pak, maksudnya apa, Pak? Dijelaskan lebih lagi. Lihat ayat sebelumnya. 1 Korintus 14, ayat 14. Perhatikan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, karena bersama saya berdoa dengan bahasa roh, dua tiga, ya, lihat, maka Roh yang berdoa, tetapi akal budiku, jiwaku, pengertianku, kepandianku, otakku tidak turut berdoa. Nah, dengar, syukur. Siapa yang mau menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran? Angkat tangan, selaku yang mau menyenangkan hati Tuhan, atau yang meriaga kemuliaan nama Tuhan. Jangan cuman berdoa, memuji, menyembah di level jiwa, tapi Tuhan mengajar kita, Firman mengajar kita juga harus memuji dan menyembah sampai ke level roh. Dan caranya apa? Jelas dengan berbahasa roh, izinkan Roh Kudus memimpin roh kita menyembah Bapa dalam bahasa roh. Coba lebih jelas, ayat ini dalam Amplified Bible, kita begini. For if I pray in unknown tongues, tetapi jika aku berdoa dalam bahasa yang tidak aku mengerti, itulah speaking tongue, itulah bahasa roh. My spirit, by the Holy Spirit within me, praise, pray. Rohku Bersama dengan Roh Kudus yang di dalamku, berdoa. But my mind is unproductive. It bears no fruit and helps nobody. Tetapi waktu aku berdoa dalam rohku, dengan bahasa roh, maka pikiranku tidak berfungsi dan tidak um, memberikan buah di pikiran, maupun menolong orang lain. Nah, Anda harus tahu begini, Sob. Maka kita belajar bahwa ternyata dari ayat ini kita bisa mengerti, Alkitab menjelaskan, penyembahan dalam roh bisa kita lakukan hanya ketika kita berbahasa roh. Kata bersama saya, saya menyembah dalam roh dengan berbahasa roh. Dua, tiga. Saya menyembah dalam roh dengan apa? Dengan berbahasa roh. Nah sekarang begini, Pak. Jadi Apakah saya tidak perlu lagi berdoa dengan akal budi? Oh, perlu sekali, tapi jangan cuma berhenti di area jiwa. Kita juga harus sampai masuk ke next level, sampai menyembah dalam roh yang setuju. Katakan amin. Nah, begini, aku. yang bapak rindukan dan cari, kita harus balance, tidak hanya menyembah di akal budi, tidak hanya menyembah di level soul, jiwa kita, otak kita tapi juga menyembah sampai ke area roh, spirit kita. Nah sekarang begini, suruh, yang lagi tren hari-hari terakhir ini, banyak gereja mulai bilang begini, kalau lagi ibadah nggak usah bahasa roh. Kenapa? Oh, nggak ada gunanya buat orang lain. Sekarang saya mau tanya jujur, yang Bapak cari, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran tidak hanya di rumah, tapi terutama juga waktu kita kebaktian seperti hari ini. Saudara dan saya harus menyembah juga dalam alia roh yang setuju dan amin. Dan tidak ada cara lain, kecuali kita berdoa dalam bahasa roh. Oh Pak, Pak Lukas ngomong begitu sih, karena Pak Lukas hamba Tuhan backgroundnya dari Pentecostal karismatik. No, 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 no. Saya tidak bicara soal aliran gereja manapun juga. Tapi mari kita belajar kembali kepada kebenaran firman. Bahwa ternyata kalau saudara cuma memuji, bermasmur, dan berdoa sampai di area jiwa. Hanya dengan bahasa manusia. Entah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa apapun juga. Bahasa manusia. Dengar, Anda hanya berhenti di area soul jiwa kita. Dan di sini banyak orang tidak sadar. Kenapa begini? Jok? Karena ingat, kalau tubuh saudara Anda beri makan dengan apa? makanan fisik. Ya, saya mau tanya, siapa yang hari ini belum makan? Kata amin. Segeralah ke Betani Cafe selesai kebaktian. Amin. Tubuh kita perlu nasi campur. Tubuh kita perlu apa? Resoles. Jiwa saudara, soul kita juga perlu diberi makan tiap hari. Makan apa jiwa kita? Firman. Renungkan firman siang dan malam, yang merenungkan adalah pikiran kita. Perlu apa lagi informasi? Perlu apa pendidikan? Anda lihat, selaku berita itu menambah pengetahuan jiwa saudara. Tapi ingat, roh kita tiap hari juga harus diberi makan, dan roh saudara diberi makan oleh apa? Selain oleh kebenaran firman, tapi roh kita juga harus terus berdoa dalam bahasa roh yang suju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar, Pak, kan lebih baik bahasa manusia, Pak, daripada bahasa roh. Betul. Yang salah adalah begini. Kalau sepanjang kebaktian, dua jam tidak ada laku dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris. Tidak ada doa perkataan khotbah saya dalam bahasa akal budi. Maka dari awal sampai akhir cuman bahasa roh. Nah itu akan menimbulkan sesuatu saudara bangun roh musri, tapi orang lain tidak diberkati. Tapi bukankah yang Tuhan mau, selain berdoa, memuji, menyembah dengan akal budi, tapi juga ada bagian kita menyembah dan memuji juga dengan roh kita dan berbahasa roh. Katakan amin. Pak, apakah memang Alkitab Haruskan kita berdoa bahasa roh. Begini, saudara. Kalau sampai ada hamba Tuhan berkata begini, Tidak usah bahasa roh. Tidak boleh bahasa roh. Bahkan disebut begini, bahasa roh itu sesat. Mari kita belajar, kita tidak bicara soal aliran gereja mana. Tapi back to Bible, kembali pada Alkitab. Alkitab sendiri berkata apa? Coba kita lihat 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Perhatikan. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Lihat ya. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Itu karunia yang untuk memberkati orang lain. Tapi lihat kalimat berikutnya. Dan janganlah, baca sama-sama dua tiga, janganlah apa? Melarang orang yang berkata-kata dengan apa? Oh, oh, ini ada di Alkitab nggak? Halo, ini ada di Alkitab semua hamba, -hamba Tuhan tidak? Halo? Ada. Dan Anda tahu selaku, kalau sampai ada hamba Tuhan melarang bahasa roh, berarti dia tidak menyesuaikan dengan ayat ini. Jelas Alkitab berkata, janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak ada yang amin. Alkitab yang mengucapkan dulu. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan apa? Dan teratur. Artinya begini, suruh. Aku. Kalau sampai engkau berbahasa roh, tetap harus sopan dan teratur. Dalam pengertian, tetap bisa dikendalikan. Yang sujudan dengan amin. Contoh begini, Sokong. Yang tidak boleh itu begini. Kalau tiba-tiba sudah mulai nyembah dalam bahasa so. roh. sikat, Terus saya sudah mulai doa mau khotbah. Saudara nggak mau berhenti. Teriak-teriak. So. Maka Ketika saya mau khotbah, saya akan minta tim security dan juga tim asher gendong saudara pindah ke ruangan sebelah Kenapa? Jelas tidak bisa teratur dan tidak sopan mengganggu yang lain. Tapi bukankah selain kita menyembah dan memuji dengan akal budi kita, kita juga harus menyembah dalam roh. Dan tidak ada cara lain menyembah dalam roh kecuali dengan bahasa roh. Makanya kita berkata, jangan melarang orang berdoa dengan bahasa roh. Nah saya jelaskan, kenapa background daripada 1 Korintus 14 ini, Paulus menjelaskan tentang banyak soal bernubuat dan berbahasa roh. Karena begini, waktu itu jemaat Korintus, jemaat yang sangat penuh dengan karunia roh. Istilah yang keren begini, ini jemaat Korintus ngerohnya bukan main. ya Ngeroh, bukan ngerok. Kalau ngerok lain lagi, ngeroh. Nah, anda tahu ya, Ternyata mereka itu suku. Pokoknya setiap kali kumpul. bahasa saroya, semua. Nah, orang lain masuk. Ya toh, mereka kaget. Ih, apa ini? Bahasa apa ya? Dan mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang merasakan zaman Tuhan hanya yang berbahasa roh. Nah, akhirnya karena lihat Paulus melihat kekacauan begitu. Makanya dia menulis. Ya toh, Selain berdoa bahasa roh, kalian juga harus dengan bahasa akal budi, supaya apa? Supaya akhirnya tidak hanya dirimu sendiri yang menerima berkat, orang lain juga terima berkat, yang mengerti tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Pak, jadi kalau begitu, nah di gereja kita lihat sebagian besar kita pakai bahasa akal budi, tapi hanya mungkin hanya 5 menit, nggak sampai kita nyembah dalam roh saya mengalami berkat, saudara yang berbahasa roh juga mengalami berkat. Dan kenapa? Itulah yang namanya menyembah dalam roh. Pak, apakah begitu Pak? Mari kita lihat Alkitab bilang apa? Lihat lagi 1 Korintus 14 ayat 18. Ini Paulus, loh ya, Rasul hamba Tuhan yang besar. Lihat. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku, Paulus, berkata-kata dalam bahasa roh, lebih daripada kamu semua. Halo, saya mau tanya. Berarti Rasul Paulus sendiri sebagai Rasul Tuhan berbahasa roh enggak dia? Halo? Berbahasa roh. Bahkan lebih daripada semua jemaat di Korintus. Bahkan lebih daripada kita. Artinya begini. Cukup. Paulus sendiri, hamba Tuhan ini. Dia sendiri berbahasa roh. Dan kalau seandainya bahasa roh itu enggak perlu, enggak penting. Kalau seandainya bahasa roh itu sesat. Loh, berarti Paulus juga sesat dong. Berarti Paulus juga melakukan yang tidak penting dong. Sudah harus tahu, berarti sebetulnya bahasa roh itu juga sesuatu yang sangat penting. Karena itu sebabnya Paulus, dia berkata, aku berdoa bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Lihat, ini Paulus berkata apa? Dan juga kerinduan Tuhan. Aku suka. Ulangi dua tiga. Ya, Paulus suka, tapi juga Tuhan suka. Apa? Supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Enggak cuma sebagian, tapi semua orang percaya. Kata bersama saya, semua orang percaya. Dua, tiga. Nah, lihat suruhku. Ingat bahwa dalam Markus 16 juga, Yesus berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tidak hanya sebagian orang, tapi semua orang percaya. Yaitu apa? Salah satunya adalah Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dan itulah bahasa Roh yang mengerti Amin? Kembali lihat ayat yang ke 15 yang kelima ini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa Roh. Kata bersama saya, saya uh, harus berkata-kata bahasa Roh. Dua tiga, saya harus berkata-kata dalam apa? Kalau sudah mau jadi penyembah dalam Roh dan kebenaran. Tetapi, nah ini the next levelnya. Anda tahu bahasa Roh itu baru level awal. Oke. Okay? Tapi lebih daripada itu, lebih daripada berbahasa roh, supaya kamu bernubuat. Tidak hanya berhenti di level bahasa roh, tapi Saudara akhirnya bisa menyampaikan pesan Tuhan melalui apa? Melalui bahasa akal budi, bernubuat bagi orang lain. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga dar daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti yang bahasa roh nggak penting. Tapi lihat, orang the next level adalah apa? Sudah tidak hanya bahasa roh, tapi Anda juga bisa bernubuat. Lihat, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Aku suka supaya kamu semua berdoa dalam bahasa roh. Tapi ingat, itu baru dasar awal. Dari penyembahan dalam roh. Nanti the next step, saudara akan dipakai Tuhan, tiba-tiba Anda bisa dapat satu kata-kata tertentu tentang orang lain. Dan Anda bilang, Cik, Cik, saya kok dapat kalimat, Cik. Tadi jangan susah loh, Cik. Tuhan itu tahu, ngerti pergumulan ibu. Sudahlah, berserah sama Tuhan tentang anakmu yang di Indonesia. Kaget dia, kenal aja enggak? Nangis. Kok tahu? Itulah yang namanya bernubuat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin bernubuat itu nggak harus sebegini. Hai anakku. Itu bukan nubuat vampir. Nanggap ya. Tiba-tiba surat teringat tentang seseorang temanmu. Lalu tiba-tiba ada kalimat SMS dia. Suruh dia tetap beriman sama Tuhan. Anda SMS kaget. Orang itu sedang dalam masalah. Itu namanya bernubuat. Nyampaikan sesuatu dalam bahasa akal budi jadi berkat bagi orang lain. Sekarang kembali konklusinya. Saya mau tanya buat surat sekalian. Apakah perlu kita berdoa bahasa roh? Ulangi lagi. Apakah perlu semua sudah berdoa bahasa roh? Ya. Kenapa? Karena itu adalah yang dicari Bapak. Saudara menyembah tidak hanya dalam kebenaran. Tapi juga dalam roh. Tebutan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin? Nah sekarang begini saudara. Pak. Oke okay, saya ngerti lah. Jadi kalau nyembah harus pakai bahasa roh pak. Nyembah dalam roh. Tapi buat apa Pak? Gunanya itu apa sih? Nah, suruh aku, kalau sampai tidak berguna, kenapa Paulus berkata, aku suka kamu berdoa bahasa roh. Kalau sampai bahasa roh tidak berguna, kenapa Paulus sendiri berkata, bahwa aku berdoa bahasa roh lebih daripada kamu semua. Terus tahu begini, ternyata bahasa roh itu sangat powerful sekali dan sangat bermanfaat. Apa saja? Tiga hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, bahasa roh itu adalah pintu masuk ke alam roh. Entrance into the spiritual realm. Pintu masuk ke alam roh. Maksudnya apa? Mari kita lihat dasar ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 14. Jika aku berdoa dengan bahasa roh, lihat, maka roh Kulai yang berdoa. Kalau mengerti apa? Roh kita mulai masuk ke area alam roh. Nah, sudah aku dengar kemarin. Ternyata begini. Saudara dan saya ketika kita bahas roh, apa rapa sikat Saudara itu mulai masuk ke alam roh. Wih pak, bicara alam roh pak, kok merinding saya pak. Loh, sudah jangan pikir dalam alam roh itu hanya bicara soal yang namanya setan. Tapi Anda harus tahu, Tuhan kita juga alam roh. Para malaikat surgawi juga adalah makhluk roh. Dan Anda harus mengerti. Yang Tuhan mau agar suraku ketika engkau memuji dengan akal budi, engkau di level jiwa. Tapi next level, masuk dalam menyembah dalam roh, dengan berbahasa roh, maka saudara masuk ke pintu alam roh saya nggak percaya alam roh itu ada. Loh, lah kalau sudah nggak percaya alam roh itu ada, ya sudah nggak percaya Tuhan itu ada. Ya kan? Buktinya apa? Lihat contoh yang gampang. Hari ini, saudaraku, semua pasti pegang gadget. Do you know gadget? Handphone, iPhone, apalagi Samsung, handphone, laptop, ya kan? Dan anda tahu, saudaraku, yang tren begini, ya kan? Istri dan anak-anak itu kalau pergi ke toko ke mall ya toh ada yang beli iPhone. Ada yang beli iPod. Ada yang beli siapa? iPad. Ya kan? Istri dan anak-anak beli iPhone, iPod, iPad. Akhir bulan ayah IP. Ya kan? Nah, Anda tahu Saudara? Jujur. Gadget Saudara, handphone Saudara, semua Elektronik sudah yang canggih. Ternyata butuh yang namanya apa? Connection. Internet connection. Betul? Bayangin, enggak ada kabelnya. Enggak ada yang namanya, ya, Anda cari enggak ada kabel. Kok bisa nyambung ke internet? Jangan-jangan ada roh jahatnya. Enggak. Di udara kita ini, ada yang namanya apa? Saluran internet yang tidak kelihatan dengan mata, tapi ada tidak? Halo? Ada. Tidak semua yang tidak kita bisa lihat, berarti tidak ada. Tapi Anda harus tahu, alam roh itu tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Makanya begitu ya, katanya, makanya para suami-suami kalau istri ngomong apa, minta apa, hati-hati. Dengar baik-baik. Ada istri bilang sama suaminya begini, Pak, tolong dong ambilin koran. Suaminya ketawa, ah, Mama, sudah zaman teknologi canggih. Masih mau baca berita pakai koran tertulis, surat, ah udah kuno. Baca berita tuh sekarang jangan pakai koran. Udah zaman paperless. Ini iPad papa, terima. Yaudah pak, iPadnya diterima sama isinya, lalu iPadnya diambil untuk apa? Mukul kecoa. Blah! Maka pingsanlah si suami, sirko. Jadi istri kalau minta apa, bapak-bapak dengar baik-baik, turuti baik-baik. Katakan amin. Lihat ibu-ibu, yes. Kenapa? Karena begini. Ya kan? Gadget saudara biar canggih apapun. Kalau saudara nggak bisa koneksi sama internet, nothing. Perlu nggak? Saudara bisa koneksi sama internet, perlu nggak? Wih, sudah harus tahu, saudara, ini zaman sudah zaman sosial media kan? Wih, kalau sudah sudah masuk ke saluran internet, anda mau cari apa aja bisa. Percaya. Tidak bisa masak? Mau belajar masak? Pergi ke Google. Klik bagaimana cara masak rawon. Klik rek keluar. Ruk. Rawon pun macam-macam. Mau rawon nguling atau nguling. Klik. Anda klik lagi. Bagaimana cara masang bulu mata palsu? Tekrurr. Sampai di YouTube aja itu semua ada. Caranya begini-begini. Kok tahu Pak? Nah, ya karena saya lihat istri saya, bukan saya. Bahkan yang lebih canggih. Ini langsung di tes habis ini. Saudara mau tahu siapa orang itu? Begitu Anda tahu nama lengkapnya, klik ke Google. Anda akan langsung tahu, shhh, selama di Amerika dia sudah tinggal di kota mana aja, di kota mana aja, ketahuan. Bahkan kalau dia punya kasus imigrasi, ada juga bisa ketahuan. Bayangin, so. bahkan ada beberapa website, kalau mau yaitu kita bisa bayar murah, akan masuk surut. Namanya sama, Bejo Sugiono. Bisa keluar seluruh dunia, namanya Bejo Sugiono di mana aja. Rrrr, tinggal di mana, anda tinggal, Anda tahu. Nah sekarang begini, pertanyaannya. Kalau saudara tidak ada connection internet, betapa ruginya zaman sekarang begini. Jujur sih aku. Anda mau, makanya kalau mau cari pacar, selidiki namanya. Ya kan? Dan bukan cuma namanya, saudara. Anda harus tahu. Tidak hanya cuma lihat bibit, pepet, bobot. Lihat story-nya juga. Dan lihat ada kriminal background atau tidak. Dan lihat sejarah keluarganya. Jangan-jangan cantik. Tapi agak gila. Bahaya selalu ya. Ada kan banyak cerita-cerita ya. -cerita gitu, Kenalan di sosial media. Wih cantik asik. Gitu. Pacaran tiba-tiba hilang. Si laki-laki. Kenapa? Dibunuh sama yang wanita. Tidak Nah saya ibaratkan begini. Ketika anda bahasa roh. Itu adalah pintu masuk ke alam roh. Nah zaman Musa kan tabernakel Musa itu ada tiga ruangan. Ada halaman. Saya gambarkan halaman itu adalah area kursi ini ke belakang. Halaman. Lalu ada ruang suci. Ini adalah area ya yang di depan ini. Tempat para penari. Altar kol juga. Tapi ada ruangan mahasuci. suci. Dan saya gambarkan dari panggung ini, suraku, ini adalah the holy of the holy place. Dan memang eh tabut perjanjian ya orang Israel masih cari aslinya tapi ternyata sudah ditemukan di BMC Philadelphia inilah tabut perjanjian ya tapi bukan dari Mas asli tapi dari Mas Lukas tahu nah perhatikan Anda harus tahu ada halaman ada ruang suci ada ruang masuk suci dan Anda tahu bahwa di tabernakel Musa dan di bait suci zaman Salomo dan Daud dan seterusnya, sorry, Salomo dan seterusnya, Anda tahu tabut perjanjian yang adalah gambaran hadirat Tuhan itu tidak diletakkan di halaman, tidak diletakkan di ruang suci, tapi ada di ruang maha suci. Dan ingat, halaman ini gambaran apa? Tubuh saudara. Dan ruang suci ini gambar apa? Jiwa saudara. Akal budi kita. Dan anda tahu ruang maha suci ini adalah gambaran apa? Roh saudara. Anggap ya? Nah sekarang begini. Saudara saya mau tanya jujur. Saudara pernah enggak? Tiba-tiba satu hari kok merasa berat sekali. Jiwamu tuh merasa... Galau men. kan bahasa yang keren. Galau. Kenapa galau? Gara-gara ketemu banyak pria yang PHP. Apa itu PHP pak? Yang enggak tahu... Kuno Anda. Saya begini bahasa begini belajar dari Pak Gilbert. Ya tahu semua. Dan dia cerita nih, Pak Gilbert itu sudah punya kebiasaan. Kalau dia mau iseng sama sama orang dan dia mau belajar firman apa misalnya. Soal sejenis misalnya. Dia buat gara-gara. Dia tweet atau dia pasang di Facebook tentang ngarahin kelompok itu. Langsung komennya wuh, cepet. Dan ini dia baca sesuatu Ada yang kalimatnya lucu-lucu dan sebagainya. Supaya dia tahu. Nah Anda tahu, PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Ya. Nah, Anda galau. Lalu Anda doa. Anda nyanyi. Ku sembah kau Tuhan. Tapi jujur, di jiwa ini pikiran kacau. Seolah-olah ada banyak temboknya. Jujur, pernah ngalami itu enggak? Kok enggak bisa konsentrasi ya? Kok gak rasa diri Tuhan ya? Kenapa? Anda baru berhenti di area jiwa. Dan Anda harus tahu di jiwa ini ada banyak raksasa yang mencegah saudara. Yang merupakan stronghold. Apa itu? Kekecewaan, sakit hati, kekhawatiran, kemarahan, terus ketakutan. Apalagi suku, semua pikiran kacau di sini. Nah, makanya ada yang kata sakitnya tuh di sini, di sini, ya, di area jiwa. Sakit, sakit, sakit. Nah, Anda harus tahu begini. Yang Tuhan mau, saudara bisa sampai ke area roh. Nah, caranya gini. Saudara nyanyi dan berdoanya dengan akal budi, dengan bahasa manusia. Anda berhenti di jiwa. Nah, apa yang harus dilakukan? Selain itu, Berdo'alah dalam bahasa roh yang kuat. kalala bala terus. Dan anda tahu. Tiba-tiba semua tembok penghalang itu. Roboh. Gerak. Dan anda mulai masuk. Dengan bahasa roh itu. Masuk ke area roh. Dan di area roh. Sudah ketemu Tuhan dan Anda merasakan hadirat Tuhan, the presence of God, maka semua kegalauan, semua kekhawatiran, ketakutan pergi karena Tuhan berikan saudara iman, pengharapan dan sukacita yang setuju dengan katakan. Amin. Saudara mari kita belajar. Jadi bahasa roh itu adalah pintu masuk ke alam roh. Dan harus mengerti Saudara bahwa inilah saat sudah akhirnya rohmu spiritmu ketemu Tuhan. Nah sekarang begini, Pak, oke Pak, saya sudah masuk alam roh. Berikutnya apa? Yang kedua, manfaat berdoa bahasa roh. Bahasa roh adalah percakapan rahasia dengan Bapak. Waktu kita berbahasa roh ini adalah percakapan rahasia. Secret conversation with the Father. Percakapan rahasia. Mari kita lihat 1 Korintus 14, ayat kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata kepada siapa? kepada Allah. Karena kita manusia tidak ngerti artinya apa bahasa roh itu. Tapi ngobrol dalam bahasa rahasia dengan Tuhan. Lihat, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, er besar roh Kudus, iya kita, roh kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan ada gitu. Waktu kita bahas roh, rapat tak kalah Jiwa kita tidak ngerti. Orang lain juga tidak ngerti. Dengar, setan juga tidak ngerti. Nah Alkitab berkata dalam Roma, pasal 8 dan 26, bahwa waktu kita berdoa dalam bahasa roh, roh, kudus bantu kita untuk apa? Menyampaikan sama Bapak semua kebutuhan dan keadaan saudara membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya begini, suruh aku. Anda harus tahu, suruh aku. Kalau Anda berdoa bahasa manusia, Tuhan, contoh nih, aku kelemahanku soal duit Tuhan. Saya mau tanya, setan dengar nggak? Oh, kelemahannya duit. Nanti Anda diserang soal keuangan. Tapi begitu Anda bahas, iya, roh kudus dalam kita tahu. Bapak, bapak, dia itu butuh berkat. Dia lagi kekurangannya soal uang. Anda tahu, maka setan tidak bisa sabotase. Setan tidak ngerti. Ibarat apa? Bahasa Morse. Tit 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 tit. Tit 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 tit. Tit, tit. Itu lain lagi, So. Kapal itu lain lagi, So. Anda tahu maksud saya. Saudara cuma bisa dengar tapi tidak ngerti. Yang ngerti siapa? Yang ngirim sampai menerima. Nah, waktu kita berdoa apa, iya Ya Anda tahu Roh Kudus dalam kita yang ngerti, akal budi kita tidak ngerti. Roh Kudus yang ngerti, sama Bapak Tuhan, Tuhan kasihan. Ini anakmu, Tuhan sudah jumlu terlalu lama. Tuhan sudah hampir karatan. Tuhan kirimkan Bapak, kirimkan malaikat dari surga yang paling cantik. Bapak contohnya, suruhku. Nah, dengar sekarang ini, asyraf, Anda harus tahu ya, seluruh handphone saudara, seluruh email saudara. Semuanya ada lembaga yang mendengar di seluruh dunia hari-hari ini antar negara saling mau apa, curi informasi. Betul nggak, Korea Selatan baru-baru ini Anda tahu sempat membobol Sony. Kenapa? Karena mereka semua mau tahu informasi, dan harus tahu dok, Terutama semua handphone, saudara, semua email, saudara, itu Facebook, saudara, ada ngawasi. Dan Anda tahu tujuannya apa untuk Amerika? Supaya tidak ada teroris yang tidak ketahuan. Dan Anda mengerti suruh aku, Semua dipelitiskan. sekarang. Kenapa? Sudah jamas ini. Nah alias begini so Kalau Anda ngomong dengan bahasa manusia. Orang lain tak akan tahu. Dan kemudian musuh bisa sabotase. Dan kalau enggak berdoa bahasa itu bahasa rahasia. Yang tahu cuma roh kudus sama Bapak. Dan Anda tahu suruh aku, betapa pentingnya kita berdoa bahasa roh. Nah, supaya lebih memudahkan, saya kasih contoh begini. Lihat kemari ya. Waktu kami tim berangkat peperangan rohani ke sungai Mississippi. Kami ada beberapa orang full timer berangkat. Dan kalau kami lagi peperangan rohani itu memang tidak boleh mengagumi sebuah tempat. Wih bagus ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita kan lagi peperangan bukan lagi vacation ya kan jadi kita berusaha walaupun bagus tenang kenapa karena ini lagi peperangan rohani karena musuhnya penguasa daerah tersebut ya kan isbarat kalau kita mengagumi juga mengagumi setannya itu nggak boleh setan itu jelek ada dengan amin amin ya tapi sudah lebih cantik amin lebih ganteng nah apa yang terjadi makan juga kalau enak nggak boleh kemudian wah enak ya nah jadi kita nggak boleh ngomong jadi jangan mengagumi tapi kita belajar untuk apa jaga supaya tidak ada perkataan kita yang sampai jadi celah setan nyerang karena eh dia suka sama aku dan kemudian weh dikejar setan jangan so, ya. Nah, jadi kami tim akhirnya sebelum berangkat waktu di airport saya bilang ini. Kita buat kode rahasia. Kalau enak, bagus, indah jangan ngomong bagus, enggak boleh mengagumi. Kita buat kode rahasia. Apa suruh? Aku? Alis, dua alis diangkat ke atas. Nah, kadang-kadang kita masih kelepasan. Eh, enak, ayo. Jadi, Anda tahu makanya itu ada muncul foto Jeffrey dari bayi. Saya pakai tangan untuk ngedot. Kenapa? Karena kami di pesawat kadang-kadang. Tapi enggak boleh kalau ada wanita cantik, enggak boleh. Bro. Nah, jujur, sesuatu yang tahu itu siapa? Hanya tim kami, orang lain gila kali ya. Ngapain begini-begini terus ya? Toh. Jadi, kalau lagi mau foto, tempatnya udah tahu gitu, ya, makan udah tahu. So. Itu bahasa kode, bahasa sandi. Nah, Anda harus tau, so. jadi percakapan rahasia dengan Bapak sehingga akhirnya selaku setan tidak bisa tertipu kita. Kadang-kadang kalau orang ya tidak hati-hati bisa ketipu loh. Ini kan bicara sekarang sudah zaman sosial media. Kadang-kadang banyak wanita itu berharap gua dapet bule ah. Lalu satu hari ada wanita coba chatting. Dan tiba-tiba ada cowok balesin. Hai. Diketik hai. Si cewek kemudian dibalesin lagi. Hai juga, siapa nih? Cowoknya tiba-tiba balas lagi. May I know you? Dibalas pakai bahasa Inggris. Si wanitanya langsung, yes! Bule! Pingin dong, masa sudah di Amerika, dapatnya sesama Indo lagi. Cari bule. Lalu dia balas wanitanya, my name is Mia. And you? Tiba-tiba yang cowoknya balesin. My name is Giant. Anda tahu Giant? Tulisannya itu G-I-A-N-T. Inggrisnya kan Giant. Raksasa. Wih. Tambah seneng si wanita. Penuh harap. Lalu si wanita ngetik lagi. Hmm. Nice name. Nama yang bagus. You should have a big body. Namanya kan Giant Raksasa, pasti badanmu besar. Cowoknya balesin pakai bahasa Inggris lagi. I don't think so. Kayaknya tidak. My body is slim. Badanku kurus. Si wanita terus baca, Your name is better. I imagine that I'm talking with pretty girl. Wih, tambah seneng si wanita. Karena si cowok berkata, aku membayangkan aku sedang berbicara dengan wanita cantik. Senang dia, aku. hampir pingsan. Si ceweknya sudah semakin berharap, balasin lagi. But your name is giant. Tapi namamu dari raksasa. I think you are big and strong man. Aku pikir kasih kamu adalah besar dan orang kuat, laki-laki kuat. Yang cowok balasin lagi, no. Giant is just my nickname. Nah, giant itu hanya nama kecilku. Wah, wanitanya berharap terus ketik lagi. Sam, sama. Mia is just nickname also. Mia itu juga nama kecil saja. Terus cowok mulai tanya, what's your full name? Wanitanya senyum-senyum dia terus ketik, Sumiatun. <laughs> Sumiatun, Mia kan, Miatun. Si wanita tanya lagi, and your full name? Cowoknya kebalesin, Sugianto. <laughs> Waktu baca semua, tiba-tiba langsung lock off. <laughs> Putus internet, kenapa? Sesama TKW dari Indonesia. Suruh aku. Bahasa itu penting. Makanya perlu kadang-kadang kita ini, suruh aku, bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Nah, berikutnya yang ketiga, ini penting. Apa sih manfaat berbahasa roh? Yang ketiga, pengaktifan semua karunia roh. Ketika engkau berbahasa roh, tidak hanya sudah memasuk ke alam roh, tidak hanya sudah punya bahasa rahasia dengan Bapak, tapi yang ketiga, pengaktifan semua karunia roh. Lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Ya, yang harus mengobarkan siapa? Bukan orang lain, kita sendiri. Timotius, kata Paulus, engkau harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dengar, saudara. So. Makanya seringkali ada waktu kami altar call. Doakan saudara dan urapi saudara. Tumpang tangan, tujuannya apa? Anda harus tahu, setiap kali Anda mau didoakan, anda jangan sembarangan mau ditumpang tangan oleh sembarang orang. Karena Alkitab berkata ketika Anda tumpang tangan itu sang transfer sesuatu. Makanya saudara-saudara ketika Anda mau didoakan Anda dengan iman. Anda akan terima sebuah transfer. Artinya apa? Sebuah impartasi. Dan ketika saya mendoakan saudara, isi saya mendoakan saudara, kami hamba Tuhan mendoakan saudara, kami berharap dalam nama Yesus, Supaya semua karunia, semua favor, semua berkat yang kami nikmati, saudara juga alami luar biasa. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dan dalam nama Yesus, kalau gedung gereja ini Tuhan buat lunas, dalam nama Yesus, tahun ini, saudara bebas hutang semua. Kok cuma aminnya lemes? Yang setuju tepuk tangan yang mengatakan amin. Ya kan? Saudara akan bebas hutang semua. Ya, yang aminnya kenceng berarti banyak hutangnya, enggak apa-apa. So pengakuan jujur, nggak apa-apa. Tuhan tahu. Dia mengerti, dia peduli. Nah, tapi gini surahku. Jadi suraku, setelah Anda diurapi, Anda sudah terima karunia roh. Nah, perlunya apa? Kobarkan. Ibarat kayak api kecil di kompor, harus dibesarkan. Dan yang membesarkan siapa? Saudara sendiri. Nanggap saudaraku? Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi gini, gini. Ketika engkau sedang bahasa roh, anda tidak hanya masuk ke alam roh, ketemu dengan hadirat Tuhan, tidak hanya sudah mulai, mulai punya bahasa rahasia, sebuah bahasa keintiman. Tapi yang ketiga, saudara mulai terima dari Tuhan semua karunia roh itu, dan itu engkau aktifkan. Makanya ini, ketika engkau sedang bahasa roh, iya lah anda harus percaya. Itu tiba-tiba di alam roh. Ini saya ilustrasi ya, sudah dan saya sudah di alam roh, di area alam roh. Ada hadirat Tuhan, ada Tuhan yang hadir. Tiba-tiba, saudara mulia mulai terima perlengkapan senjata. Anda mulai terima, ada karunia namanya iman. Iman Anda punya karunia, namanya hikmat. Hikmat, sorry, ada juga karunia mujizat, ada karunia kesembuhan, ada karunia, apalagi membedakan roh. Ada karunia macam-macam dan anda tahu ketika kau bahasa roh, engkau sedang mengaktifkan semua karunia. Dan anda tahu contohnya, jangan khawatir saya sudah pakai minyak wangi. Saudara sedang mengalami persoalan. Tiba-tiba anda bahasa roh, anda aktifkan karunia iman. Nah, kita berkata iman mengalahkan dunia iman mengalahkan segala sesuatu dan iman akan mengubah apa yang mustahil bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan kita tepuk yang meriah untuk kemuliaan Tuhan amin dan tiba-tiba dengan aktifnya karunia iman semua masalah anda babat bam bam dan anda berkemenangan dan anda mengalami yang juga karunia mujizat dan anda harus tahu itu betapa pentingnya karena ketika engkau sedang bahasa roh semua potensi Tuhan semua anugerah Tuhan semua perlengkapan senjata aktif. Sehingga Anda tahu, engkau akan lihat hidupmu penuh mujizat dan kau akan jadi berkat buat orang lain. Tepuk tangan yang kata amin. Kata amin. Jujur so, contohnya gini. Ada yang tanya sama saya, Pak, kan nggak mudah Pak, jadi gembala khotbah di gereja yang sama tiap minggu, orang yang sama mendengar, kan nggak mudah. Dan seringkali kehabisan bahan dan sebagainya. Saya ketawa, betul juga. Ya toh, Makanya kalau saya pelayanan ke Indonesia itu enak saudara. Itu enaknya kenapa? Oh, tapi kalau melayani saudara jauh lebih enak. Amin ini so. Saya khotbah keliling Jakarta, Bandung, Medan, ya, atau Palangkaraya, khotbah lagi di mana di Surabaya, khotbah lagi di mana e, Makassar, khotbah banyak sampai ke e, banyak kota. So. Anda tahu? Saya khotbah paling cuman habis menggunakan sekian kali khotbah, 50 banyak khotbah dalam satu tip paling saya hitung cuma empat atau lima bahan khotbah, bayangin so, berapa minggu itu cuman putar kenapa? orangnya beda. Cuman saya harus tahu sekarang surabu, so, ternyata banyak ngikuti kita streaming dan lihat dari YouTube. Anda tahu saya kemarin terakhir waktu khotbah di Palembang, ketika saya mau memberikan USB uh, multimedia untuk uh, khotbah saya, Anda tahu, jawaban si tim multimedia, shalom Pak Lukas, mau khotbah apa Pak? Semua kotbah bapak, di YouTube saya sudah tahu semua. Oh my God. Sebentar ya, sebentar ya saya bilang Tuhan, jadi kotbah ini enggak kemarin ya? Kenapa? Dia tahu sudah. Dia ikuti. Ya kan? Jadi sudah aku sekarang ini sudah zamannya kayak begini. Jadi kotbah hari ini saya nanti rebu oleh kemurahan Tuhan nanti rebu kita mulai pembukaan BMC cabang Denver Colorado. Tepuk tangan yang meriah untuk Amin. Rekan-rekan dari Colorado yang juga menyaksikan hari ini sudah dengar? Berarti saya khotbah sekarang, enggak boleh saya khotbahkan di Denver. Kenapa? Eh udah tahu pak, poin satu ini kan dua, ini, ini. Ya enggak bisa. Makanya harus fresh. Dan jujur, jujur, banyak pendeta stres. Makanya gak bisa uh, bahan khotbah. Tapi ada yang tanya, pak kenapa bapak tiap minggu, setiap saat juga tidak hanya hari minggu, tengah minggu ada khotbah, ada ngajar som, tapi kok selalu ada sesuatu. Jujur, jujur. Secara logika, saya enggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya cerita sama surah, apa adanya. Ketika saya mau siapkan khotbah, saya sembah Tuhan, saya tanya Tuhan khotbah apa? Seringkali tiba-tiba itu ya. Saya kadang-kadang lihat penglihatan atau kadang-kadang itu dibisikin. Ya tidak langsung tapi kayak muncul. Rrr, kamu judul khotbahnya ini, nanti ayatnya ini, kamu ini, poinnya ini, 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 jujur so, kayak didikte. Di, Walaupun kadang-kadang komplit, kadang-kadang tidak lengkap. Anda tahu apa yang saya lakukan? Tiba-tiba langsung saya buka mata, langsung kemudian saya buka iPad, saya ketik. Dan isi saya sudah tahu, kalau saya lagi serius begitu, dia nolong ganggu. Kenapa? Begitu diajak ngomong sebentar, saya meleng, hilang. Lupa tadi mau ngomong apa ya? Anda tahu, sering kali itu. Makanya termasuk SMS penggembalaan, masuk apa yang saya quote selalu saya doa saya nggak mau cuman hanya pengetahuan ini percuma saudara orang-orang pinter ada yang amin, amin. saya nggak mau cuman ngomong di logika saya mau berdoa Tuhan kan pesanmu apa tiba-tiba orang -tiba -tiba ngomong tak, 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 tak. kamu harus gini ini 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 Anda tahu berapa banyak akhirnya Pak terima kasih pak kopi saya tiap minggu persis dengan apa yang saya alami sampai saya lupa bingung pak tips itu dituku pak itu harusnya untuk saya sendiri atau dibagi dengan teman-teman yang lain pak ya Kenapa? Kalau yang masuk ke kota itu kan memang bagi bersama Pak. Tapi kalau orang customer ngasih langsung Pak. Apa ya? Tiba-tiba saya lagi tanya dia. Eh, Pak Lukas khotbah. Jujur soal uang. Terus, dan ternyata Pak Lukas ngomong. Kalau itu ternyata untuk kita pribadi, ya untuk pribadi. Tapi kalau untuk bersama, enggak boleh menipu. Harus, oh, kok tahu Tuhan? Jujur, bukan saya. Roh kudus yang saya aktifkan dengan karunia hikmat dan marifat. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan. Jujur, saat ada orang sakit, baik saudara sendiri sakit atau orang lain sakit. Saudara, bahasa yang kuat. Iya, rala, bala, bala, bala. Jujur, saya tanya, yang bisa menyembuhkan siapa? Kita atau Tuhan? Saya dan saudara tidak bisa menyembuhkan. Tidak bisa apa-apa. kita. Tapi ketika engkau bahasa roh, iya, rala, rala, rala. Maka karunia kesembuhan mulai aktif. Sap. Lalu anda tumbang tangan. Bum. Orang sakit disembuhkan. Benihil cerita, itulah rahasia saya. Dia bilang, simple thing. Dia cuma bawa masuk hadirat Tuhan, nyembah dalam roh. Tiba-tiba orang cuma didoakan dari mimbar, tidak di Atau anak buah yang teman Orang sembuh dan begitu banyak yang alami mujizat. tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. <tuk> Saudara yang alami masalah buntu. Tidak ngerti. Anda perlu hikmat wisdom dari Tuhan nyembah dalam roh. Anda di dalam area roh ketemu Tuhan. Lalu roh kudus mulai aktifkan. Hikmat, teng, tiba-tiba kamu harus lakukan ini, nih ya. harus ini ya, harus ini ya. Wow, nangkep, cek. Dan Anda lakukan, tiba-tiba masalahmu dibereskan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. dan haleluya. Dan Anda tahu, suruh, bahwa ternyata betapa pentingnya bahasa roh. Anda mengerti Anda nanti bisa Google, cari sendiri. Anda tahu Saudaraku, Oral Robot University. Yang ada di Oklahoma, Amerika. Mereka selain punya sekolah Alkitab, mereka juga punya rumah sakit. Dan Anda tahu mereka meneliti begini. Dari sekian ratus orang yang berbahasa roh, mereka punya ahli otak. Maka mereka dengan ilmu kesehatan yang canggih, dengan meneliti otak anda tahu, ternyata mereka menyimpulkan begini. Waktu kita bahas roh, ya lalalala, Dia lihat, otak logika kita non-aktif. Memang betul. Logika akal budi kita enggak ngerti kan? Non-aktif. Ya, tapi ternyata otak bagian imajinasi kita yang mulai aktif. Itu kan Anda tahu, kita otak ada terbelah bagi kanan dan kiri kan? Ya toh? Kalau Anda tidak kidal, Anda tetap kanan, tangan kanan yang penting. Berarti otak kiri sudah itu yang logika otak kanan sudah adalah yang otak imajinasi. Nah, waktu kita nyembah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, otak logika yang kiri yang aktif, diteliti. Waktu kita berdoa bahasa roh, otak kiri logika tidak aktif, otak kanan imajinasi yang aktif. Dan Anda tahu, mereka temukan waktu bahasa roh tiba-tiba dari otak yang aktif itu keluarlah hormon memperkuat kekebalan tubuh orang itu. Berarti waktu Anda bahasa roh, Anda tidak hanya rohmu yang dibangunkan, tubuhmu juga kuat, sehat, diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa hari yang lalu, Betani itu kan dia mulai masuk prike. Masih tiga tahun lebih, jadi masih biasanya pakai pampers. Buang air di pampers, dan harus tahu makanya kami tiap hari, saya dan istri selalu ganti spray. Karena kami mau kayak di hotel. Tiap hari ganti. ya Kenapa? Ya ada sesuatu suruh gue. Yang betani lakukan. Nah apa yang terjadi suruh-suruh? Akhirnya dilatih di prike untuk buang air sendiri. Nah beberapa hari yang lalu pulang sekolah. Habis dijemput, tiba-tiba kami mau makan sore. Betani ngomong, mami aku mau pi. Ya udah, istri saya berhenti sebentar, dibawa ke kamar mandi. Waktu mau dilepas pempersnya, tiba-tiba belum sampai ke tempatnya uh, toilet, udah keluar. Cukup banyak lagi. Tapi istri saya kaget, tapi kemudian langsung tetap dituduhkan di toilet. Anda tuh apa yang betin baik lakukan? Tiba-tiba dia basar kenceng. Saya dengar dari tempat apa namanya ruang makan kaget, dari saya juga kaget. Sekian menit setelah selesai, isinya bersihin, terus isinya saya tanya, beda nih, kamu tadi bahasa roh, kenapa? Dia mesenyum senyum, supaya mama nggak marah ya. Iya. Anda tahu? Anak kecil sudah tahu betapa pentingnya bahasa roh. Seru tanya isi saya. Mari kita belajar. Bahwa bahasa roh itu adalah membuat saudara semua anugerah, semua berkat, semua karunia aktif dan bergerak dalam hidup saudara. Teman-teman yang meriah, teman-teman. Amin. Nah sekarang yang paling penting berikutnya. Pak, caranya berbahasa roh bagaimana? Simpel aja. Yang pertama, Mintalah Tuhan untuk membaptis kita dengan roh kudus. Minta. Nanti saya ajak surah yang belum berbahasa roh, minta. Tidak usah takut. Minta apa? Bahasa roh. Minta roh kudus. Lihat Lukas 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 13. Jika, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kalau kita minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. ya kan? Apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan Apa? roh kudus. Kalian bersama saya roh kudus. Dua tiga. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Tadi pagi jam 8 ada yang selesai kebaktian tanya saya. Pak, karena waktu tadi mepet tidak sempat altar call. Jadi saya cuma doa dari mimbar dan saya ajak yang belum roh kudus minta dan mulai bertindak. Dan ada tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ngomong. Kayak kesemutan pak mulut saya pak. Dan tiba-tiba bergerak ngomong sesuatu. Bahasa roh pak. Apa itu cuman ikut-ikutan? Saya bilang, apa itu roh setan? Saya bilang, tidak. Tuhan kita Bapak yang baik. Kalau kita minta roh kudus, enggak mungkin dikasih roh vampir. amin, suku. Pasti yang diberi adalah roh kudus. Sebutan yang meriah doh kemuliaan Tuhan. Amin, suku. Minta Tuhan membaptis kita dengan roh kudus. Yang terakhir, aktifkan bahasa roh dengan kuat. Sudah, sudah, Setelah engkau minta roh kudus dan imani roh kudus sudah ada, maka yang berikutnya aktifkan bahasa roh dengan kuat. Lihat kisah Rasul 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 yang keempat. Maka penulah mereka, 120 orang murid di atas yang Yerusalem, dengan roh kudus, lihat, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, itulah bahasa roh. Yang mulai siapa? Kita sendiri, mereka. Karena bersama saya, saya yang harus mulai. Dua, tiga. Seperti yang diberikan oleh roh kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh kudus sudah diberi, roh kudus sudah ada di dalam kita, kita tinggal apa? Meng aktifkannya. Makanya jangan diem. Tapi Anda mulai minimal yang belum bisa bahasa roh. Setelah Anda minta ngomong haleluya, haleluya, haleluya. Tapi izinkan Tuhan mengubah. Tiba-tiba la Sudah bahasa roh. Ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh berdoa dalam roh, ada berdoa dengan bahasa roh, dan Anda tidak punya, tidak hanya di gereja, tapi setiap waktu, alias begini, di rumah, di kerjaan, di perjalanan, saudara seringlah gunakan bahasa roh, dan Anda lihat, nanti Anda rasakan, Tuhan hadir dan menyertai, dan berkat Tuhan ajaib terjadi. Dan amin. Sudah saya saksikan, ada jemaat kita yang saksi, ketika tiba-tiba ada orang mau merampok dia, mau mengganggu dia, apa yang dilakukan? Langsung bahasa pergi orangnya. Lu amin. Ya to, pergi itu dua arti. Pertama dikira orang gila. nggak apa-apa. Yang kedua, Tuhan jama, lihat malaikat, orang itu takut. Sudah, saya sering waktu waktu melayani di Makassar. Saya juga pergi ke banyak kota dan desa di Sulawesi. Termasuk ke Toraja. Anda tahu Toraja? Tanah Toraja, itu saudara sekitar sekian jam dari Makassar naik gunung dan anda mengerti itu roh jahatnya penguasa udaranya sangat kuat anda tahu mayoritas Kristen tapi mereka terlibat dengan okultisme itu sudah ada waktunya orang mati dimantra-mantrain orang matinya mayatnya udah mati sekian lama akhirnya setelah ada biaya orang mati dimantra-mantrain orang mati mayatnya jalan sendiri masuk ke mana? Ke dalam gua batu paling lorong kecil. Jadi kalau orang juga nggak, nggak sendirian, nggak, ngotong nggak bisa. Dia masuk sendiri sampai ujung dan kemudian tidur lagi dan mati. Anda tahu rojanya kuat kayak begitu. Nah, saya ketika kakak ada di sana, sering kali begini. Ketika saya mulai melayani atau kita undang altar call. Saya tahu sudah, tiba-tiba di ujung itu ya ada beberapa orang, komat kamit. Dan sudah saya tahu, dan beberapa teman kasih tahu, Pak itu dukun, anda tahu mereka sedang ngapain? Mantra-mantra, baca rapalan mantra untuk apa? Nyerang kami. Dan ketika saya tahu itu, suruhku. apa yang saya lakukan, saya ajak semua jemaat, bahasa roh yang kuat, anda tahu, saya tidak bohong, beberapa orang lihat, itu dukun-dukun yang coba menyerang, tiba-tiba kepental sendiri. Ada yang tiba-tiba mundur ke belakang, ada juga yang sampai muntah darah. Dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tepuk tangan, tangan. amin. Dan hari ini kesimpulannya apa? Susah sekalian penyembahan dalam roh hanya bisa kita lakukan ketika kita berbahasa roh. Kehendak Tuhan agar kita menyembah tidak hanya dengan akal budi, dengan bahasa jiwa, tapi juga menyembah dalam roh, yaitu dengan berbahasa roh. Apa manfaat berbahasa roh? Pertama, pintu masuk ke alam roh. Kedua, percakapan rahasia dengan bapak. Dan yang ketiga, pengaktifan semua karunia roh, semua blessing, semua anugerah akan Anda nikmati. Caranya bagaimana? Mintalah Roh Kudus membaptis kita dengan Roh Kudus. Minta, dia pasti beri. Aktifkan bahasa roh dengan kuat.